orang yang salat belum tentu mendirikan salat. Bila mana kamu rukuk, maka rukuklah sehingga kamu itu tumakninah. Ibu jari berada di dalam dua keadaan. Boleh menyentuh jari tengah atau kepada jari telunjuk. Dahi menyentuh kepada tanah, tak boleh ada penghalang kepada dahi. Posisi yang paling dekat seseorang dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah kamu berdoa.